Melanin semua, selamat datang dalam acara Dermcast Melanin by Divi UNS. Acara ini dipersembahkan oleh Residen Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Rumah Sakit Dr. Muardi, Surakarta. Diharapkan dengan adanya acara ini, kita dapat berbagi informasi mengenai penyakit dan kesehatan seputar kulit dan kelamin. Sebelum dimulai acara ini, bagi sahabat Melanin yang suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke seluruh sosial media yang sahabat Melanin punya. Topik Dermcast pada pagi hari ini cukup spesial, yaitu mengenai penyakit jamur dan penanganannya. Bersama dengan saya, Marsha, sebagai pembawa acara pada pagi hari ini, tentunya dengan narasumber yang oke banget dan keren banget, yaitu Dr. Nur Rahmat Mulyanto, Magister of Science, Spesialis Kulit dan Kelamin Konsultan. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Dr. Marsha. Ya, selamat pagi, sahabat Melanin semuanya. Ya. Bagaimana kabarnya dokter pagi hari Alhamdulillah, ini? Alhamdulillah, baik. Dokter. Dr. Nur Rahmat Mulyanto, Magister of Science, Spesialis Kulit dan Kelamin Konsultan, atau yang biasa kita sapa dengan Dr. Nur Rahmat, adalah staf pengajar Bagian Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Rumah Sakit Dr. Muardi, Surakarta. Beliau selain berpraktik di Rumah Sakit Dr. Muardi juga berpraktik di Klinik Nurita dan Apotik Saras Sukoharjo, ya dokter. Yeah, jadi bagi sahabat Melanin yang ingin berkonsultasi terutama mengenai penyakit kulit dan kelamin dapat langsung datang ke rumah sakit atau klinik yang tadi telah saya sebutkan. Jadi dokter, memang topik kita pada pagi hari ini mengenai penyakit jamur dan penanganannya. Iya, betul. Saat ini memang cukup banyak ya dokter, pasien-pasien yang menderita penyakit jamur, dokter. Tapi kadang-kadang pasien memang belum paham betul mengenai gejala-gejalanya, dokter. Nah, ya, betul. Apa sih dokter yang dimaksud dengan penyakit jamur, terutama kurap ya dokter ya? Iya. Penyakit yang banyak dijumpai di Indonesia, yaitu penyakit jamur jenis kurap, kalau bahasa kedokterannya namanya tinea. Tinea. Ya, namanya tinea adalah suatu penyakit jamur yang disebabkan oleh jamur golongan dermatofitosis. Dermatofitosis ini adalah suatu penyakit jamur yang diserang bagian tubuh kita yang diserang ada tiga. Jadi tidak di kulit saja, bisa di kulit, di rambut, dan di kuku. Ya. Genusnya di sini ada tiga juga, yaitu Trichopiton, Microsporum, sama Epidermophyton. Seperti itu. Jadi penyakit jamur ini biasanya timbul pada keluhannya, yaitu pada gatal pada saat berkeringat atau beraktivitas. Jadi ada bercak di kulit, ketika berkeringat terasa gatal. Seperti itu. Ya, terasa tambah gatal. Dan beraktivitas juga tambah gatal. Itu di kulit yang bercak kemerahan itu yang gatal ya dokter? Iya, bercak bersisik. Ya. Bersisik. Nah, bagaimana kalau di kepala dan di kuku dokter? Iya, di kepala biasanya timbul pada anak-anak ya. Sering pada anak-anak gejalanya berupa rambutnya pitak atau botak. Iya. Rambutnya rontok. Jadi orang tuanya mengeluh, dok kok rambut anak saya kok terjadi kebotakan, kerontokan. Ternyata salah satu penyebabnya adalah penyakit jamur. Karena kerontokan tersebut bisa juga disebabkan oleh kerontokan memang oleh karena faktor hormonal. Tapi sering-seringnya kalau pada hormonal pada orang dewasa. Tapi kalau pada anak-anak sering-seringnya disebabkan oleh karena penyakit jamur. Nah kalau dengan kuku bagaimana dokter? Nah di kuku ini biasanya ada gambaran perubahan warna pada kukunya. Kukunya berubah warna menjadi kayak kekuningan atau kecoklatan, dan kukunya terjadi suatu penebalan. Nah, dengan dari penebalan tadi, nanti lama-lama terjadi kerusakan pada kuku, kropos, terkikis, ya, kukunya terkikis. Yang apabila tidak diobati, lama-lama
bisa kukunya jadi habis karena kena infeksi jamur tersebut. Itu bagaimana sih dok, kok bisa terjadi infeksi jamur pada kuku maupun rambut itu, bagaimana caranya dok, kok bisa seperti ya, itu? Biasanya kontak. Ya, kontak dengan penderita yang terinfeksi penyakit jamur tersebut. Ya, kontak antar kulit, ya mungkin. Nah, kalau pada kalau pada rambut maupun kuku biasanya dengan lingkungan sekitar atau hewan-hewan. Ada anak-anak biasanya sering sering mainan dengan hewan-hewan piaraan, pegang-pegang kucing, pegang-pegang anjing, ya. Mungkin kita nggak tahu, mungkin kelihatannya aja bersih, tapi ternyata ada terinfeksi jamur tersebut. Secara nggak sadar kita habis megang, garuk-garuk kulit kepala. Nah, itu yang bisa media penularannya. Atau mungkin para pekerja-pekerja yang sering bikin kue atau roti, nah itu tanpa menggunakan sarung tangan, nah itu kan sering kondisi lembab, akhirnya bisa kena di kukunya juga. Karena gitu. Di roti itu ada ragi ya dok, ya, jadi betul. Bisa salah satunya di situ. Kalau yang sama masyarakat awam atau sahabat melanin tahu kan biasanya ini panu ya dokter. Yeah. Apa sih dok bedanya kurap dengan panu dokter? Kan sama-sama jamur ya dokter. Yeah, apa sih dokter bedanya? Ya memang sama-sama penyakit golongan penyakit jamur. Cuma kalau panu itu merupakan golongan penyakit jamurnya golongan yang lain, spesies yang lain, namanya spesies Malassezia. Nah, spesies Malassezia itu merupakan spesies yang awalnya merupakan flora normal pada tubuh kita. Jadi di tubuh kita sudah ada jamur tersebut. Tapi pada kondisi tertentu menyebabkan suatu penyakit yang namanya panu tersebut. Yang dinamakan Pityriasis versicolor. Yang gambarannya berupa bercak, juga bersisik, tapi sisiknya lebih halus. Seperti bedak. Yaitu biasanya kalau digores pas bercaknya kayak keluar sisik seperti bedak itu. Ya. Itu sisiknya bisa berwarna putih, bercaknya bisa berwarna putih, tapi bisa juga berwarna kecoklatan. Makanya panu itu bisa juga panu berwarna putih, ada panu juga berwarna coklat. Berwarna putih itu biasanya pada orang-orang yang kulitnya kecoklatan seperti kita yang tinggal di Indonesia ini, tapi bisa juga berwarna kecoklatan pada orang-orang yang kulitnya putih atau kulit terang. Ya. Itu. Jadi untuk perbedaan antara panu dan kurap ya dokter, kalau panu itu bercaknya biasanya putih ya dokter, kalau pada orang Indonesia ya dokter, kecuali kalau pada orang kulit luar tuh biasanya warnanya lebih ke arah kecoklatan. Dan biasanya tidak meninggi dokter ya? Tidak meninggi. Dan untuk sisiknya biasanya lebih halus, pada panu. Ya. Sedangkan pada kurap itu biasanya tadi sudah disebutkan oleh dokter Nur Rahmat, itu biasanya sisiknya lebih meninggi ya dok? Lebih meninggi, tepinya meninggi. Meninggi, bagian tengahnya biasanya dan bentuknya pada kurap tuh bentuknya melingkar seperti cincin. Bentuknya melingkar seperti cincin ya dokter ya. Apakah kurap itu bisa menular ya dokter? Iya, kurap memang bisa menular terutama kontak secara langsung atau melalui media. Ya, media terutama handuk atau pakaian yang dipakai bersama-sama. Jadi kalau saya sarankan kalau di rumah walaupun keluarga sendiri, handuk ya sendiri-sendiri. Ya, handuknya sendiri-sendiri, jangan dipakai bareng-bareng. Takutnya itu tadi bisa terjadi penularan lewat media itu tadi atau kontak secara langsung, kontak fisik secara langsung. Biasanya kalau kontak fisik secara langsung itu terjadi pada orang olahragawan, olahragawan yang juga aktivitasnya kontak fisik seperti pegulat, petinju, atau olahraga bela diri yang lain. Itu yang biasanya di sela-sela jari kaki itu ya dokter ya, itu kurap ya dok. Itu kurap juga, itu karena kelembapan sering pakai sepatu lama, ya. Pada orang-orang atletik itu juga bisa, ya. Gitu. Jadi yang pertama pokoknya handuk kalau bisa sendiri-sendiri ya kos dokter. Kaki. Kos kaki juga ya dok ya. Iya. Terus kalau bisa diganti ya dokter, kos kakinya tuh sering diganti, jangan sampai pokoknya menjadi lembab ya dokter. Terus faktor-faktor apa sih dokter yang bisa meningkatkan penularan kurap ini dokter? Ya biasanya timbul pada cuaca yang lembab, cuaca yang lembab yang menyebabkan keringat produksinya berlebihan. Atau kebiasaan orang-orang juga pakai pakaian-pakaian ketat. Nah, ini yang trennya sekarang ya. Sekarang trennya pakai bajunya ketat-ketat ya dokter ya. Hati-hati ya, itu bisa predisposisi kena jamur itu tadi ya. Betul. Itu ya hindari kalau kontak fisik dengan orang-orang yang terinfeksi atau hindari memakai handuk atau pakaian secara bersamaan ya gitu. Dan kalau untuk pemilihan bahan pakaian itu sebaiknya yang bagaimana ya dokter? Yang bisa nyerap keringat.
soalnya kan di kondisi tropis seperti ini kan biasanya kita mudah berkeringat ya dokternya itu. Bagusnya itu biasanya menyerap. Pakaian yang bisa nyerap keringat, biasanya bahan katun. Bahannya yang katun ya dokter. Dan bahan-bahan seperti nilon atau bahan wool itu malah cenderung bisa menyerap keringatnya malah tambah banyak di situ, ya. Dan untuk mengganti pakaian atau misalnya celana dalam itu sebaiknya tuh berapa kali sih dokter setiap hari itu dok? Kalau bisa, mungkin kalau setiap berkeringat yang sudah misalnya terlalu banyak itu harus segera diganti, ya. Ya mungkin tergantung pada aktivitas tiap individu. Kalau individu memang banyak aktivitas, ya memang dia olahragawan, ya memang harus sering ganti, gitu, ya. Pada orang yang menurut saya kegemukan seperti saya. Gak gemuk dokter. Gak gemuk, ya. Gak dokter. Semua sedikit dok. Sedikit obes ya. Iya. Itu juga harus sering mengganti pakaiannya ya. Terutama yang bagian dalam, celana dalam kayak gitu ya. Iya dokter, biasanya kan selangkangan, lipatan gitu ya dokter. Itu biasanya memang rawan sekali ya dokter terinfeksi jamur dok. Karena memang mudah berkeringat, mudah lembab, dan area tertutup tuh biasanya rentan terinfeksi jamur ya dokter. Jadi ketika kita memiliki gejala-gejala yang tadi dokter sudah sebutkan, itu kapan sih dokter kita harus memeriksakan diri untuk ke dokter? Iya, ketika kita jumpai ya pada penderita yang memiliki suatu gambaran bercak pada kulit, atau mungkin pada anak-anak mungkin ada rambut yang pita, atau mungkin pada orang dewasa juga ada penebalan kuku, perubahan warna kuku. Nah itu segera ya, segera konsultasi ke dokter. Jangan ke apotek, ya, bukan nanya apa-apa. Kadang-kadang Pak, penderita seperti itu tanyanya ke apotek, ini obatnya apa, obatnya apa. Nah, padahal petugas apotek kan bukan tenaga medis ya, bukan seorang dokter. Takutnya kalau nanti memberikan obatnya salah, nah itu justru malah membuat penyakit itu tambah luas, ya, bertambah lebar. Seperti pada penyakit jamur, karena petugas apotek nggak tahu diberikan obat untuk obat-obat anti radang, obat-obat radang yang mengandung namanya steroid, yang itu bisa menyebabkan suatu perluasan penyakit jamur tersebut. Jadi memang penyakit jamur ini tidak bisa disepelekan ya dokter ya. Sering pasien-pasien atau masyarakat itu langsung datang ke apotek untuk meminta obat. Namun bukannya malah sembuh, tapi malah menjadi makin melebar. Nah di sini kita harus waspada. Dan sebaiknya langsung bertanya kepada ahlinya yaitu dokter spesialis kulit dan kelamin. Itu dokter. Nah, untuk pengobatan pada kurap ini tuh sebenarnya bagaimana sih dokter? Ada apa saja sih dok untuk obat? Obat-obat yang pasti itu, obat diberikan obat anti jamur ya. Obat anti jamur ini ada berupa obat oles. Obat olesnya ada wujudnya krim, salep, ada juga bedak, ada juga lotion, ada juga sampo. Cukup banyak ya dok. Untuk olesnya itu sendiri. Nah kalau memang terbukti itu memang jamur dan luas itunya areanya, ya kita bisa tambahkan obat yang diminum, obat oral anti jamur ya, ya jangan obat untuk obat anti radang yang kan malah justru bisa menambah luasnya penyakit jamur ini. Gitu. Dan biasanya untuk pemberian pengobatan itu berapa lama ya dokter? Palingnya 2 minggu. Oh 2 minggu minimal diberikan selama 2 minggu ya dokter. Nah itu biasanya 2 minggu itu nanti kontrol lagi ya dokter untuk kita lakukan pemeriksaan lagi. Biasanya kita lakukan pemeriksaan, kita lihat gambaran bercaknya bagaimana, perbaikannya bagaimana, dan kita juga kita periksa gambaran itu apa, kita periksa secara laboratorium ya, kita periksa secara mikroskopis, kita kerok di bagian itunya, sisiknya itu. Kalau masih ditemukan, kalau belum sudah tidak ditemukan jamur lagi, berarti sudah bisa kita anggap sembuh. Gitu. Tapi memang kadang-kadang misalnya 2 minggu dokter, gejala gatalnya memang sudah hilang ya dok, tapi masih ada bekasnya. Nah itu sebenarnya kita tuh masih terkena jamur atau tidak sih dokter? Masih ada itu? Ya, memang meninggalkan bekas. Tapi nanti bekas itu nanti lama-kelamaan akan bisa memudar dengan sendirinya. Gitu. Nanti kita lakukan keroan lagi, kita lakukan pemeriksaan lagi. Kalau memang sudah ditemukan ya bisa kita katakan sembuh. Nanti kita edukasi aja bagaimana cara kita untuk membantu memudarkan
percak tersebut. Jadi gitu. Memang sebaiknya berkonsultasi langsung ya dok ke dokter spesialis kulit dan kelamin supaya kita bisa tahu apakah penyakit jamur ini kita sudah sembuh atau belum. Mm-hmm. Karena selain juga pengobatan yang lama ya dokter, kadang tuh pasien itu baru 3 hari gatalnya sudah hilang tapi udah tidak sabar. Nah itu bagaimana dokter mungkin bisa diedukasi kepada sahabat harus, edukasi semua. Kita sejak awal ya pada saat kita menerima pasien, kita saran kepada pasien memang pemakaian obat ini harus berlangsung paling enggak 2 minggu. Mm-hmm. Karena supaya apa? Supaya untuk membunuh jamur sampai seakar-akarnya. Mm-hmm. Kita jelaskan seperti itu. Jadi untuk membunuh jamur tersebut sampai ke akar-akarnya. Mm-hmm. Dan untuk melindungi supaya kulit supaya tidak timbul jamur kembali. Mm-hmm. Gitu. Tapi kalau memang kebiasaan tersebut misalnya kalau sering berkeringat, tidak segera dikeringkan, atau sering pakai pakaian ketat masih dijalankan, ya itu ada risiko kekambuhannya muncul lagi. Hmm. Jadi bisa kambuh lagi dok? Yeah. Sudah sembuh, bisa kambuh lagi di tempat yang sama dok? Tempat yang sama kalau kebiasaan tersebut masih belum dihindari. Hmm. Ya, belum dijalankan maksud saya. Ya, belum dijalankan. Itu masih bisa. Ya, makanya kita edukasi sejak awal. Sejak awal bagaimana? Ya kita jaga kelembapan kulit kita. Apabila berkeringat segera, segera dikeringkan. Pilih pakaian yang bisa nyerap keringat, jangan terlalu ketat. Hmm. Ya, gitu. Misalnya memang ada anggota keluarga yang kena infeksi tersebut, ya jangan sering kontak dulu. Ya, pakai handuk sendiri-sendiri, jangan bersamaan. Pakaian juga sendiri-sendiri, jangan bersamaan. Ya, gitu. Nah tadi kan memang pengobatan jamur ini cukup lama ya dokter, minimal itu 2 minggu. Nah sebenarnya ada nggak sih dok efek samping pemakaian obat anti jamur ini dok? Ya biasanya pada obat ini ada efek sampingnya juga. Ya terutama untuk saluran pencernaan, ada rasa mual, ya perih, diare seperti itu. Pada orang yang sensitif pencernaannya, ya apabila memang dijumpai kasus seperti itu, ya kita tambahkan obat untuk pencernaannya, untuk melindungi pencernaan sambil kita berikan untuk obat anti jamurnya juga. Jadi jangan khawatir ya, walaupun kita mengkonsumsi obat yang cukup lama atau mengoleskan salep atau krim yang cukup lama, tapi nanti kita juga monitor ya dokter ya, apabila terdapat efek samping seperti mual, muntah, diare, nanti bisa ditambahkan obat untuk mengurangi gejala tersebut ya dokter. Iya, betul. Nah, apakah dokter bisa menjelaskan kepada kita semua bagaimana sih dokter cara mencegah penyakit-penyakit jamur, tidak hanya mungkin tidak hanya kurap ya, bisa panu dan penyakit-penyakit jamur lainnya itu tadi selain pada pasien-pasien yang tadi penggunaan pakaian itu, apakah bisa dijelaskan kembali dokter? Iya, jadi penyakit jamur adalah suatu penyakit jamur, suatu penyakit yang sering terjadi pada daerah yang beriklim tropis. Ya seperti Indonesia ini kan juga iklimnya tropis ya, iklim yang memang curah sinar mataharinya cukup banyak. Nah pada sinar matahari yang cukup banyak ini pada orang-orang yang aktivitasnya tinggi, keringat tuh biasanya muncul berlebihan. Nah pada yang muncul berlebihan ini ya harus dijaga ya, jangan sampai terlalu lama nempel di permukaan kulit. Ya terutama pada area-area yang ada di tertutup atau lipatan-lipatan, itu jamur suka tumbuh di tempat tersebut. Jadi harus segera kita keringkan, atau kita sering mengganti pakaian, atau kita pilih pakaian-pakaian yang memang bisa untuk menyerap keringat, seperti bahan katun, ya bahan-bahan yang seperti yang tebal, seperti wool, nilon, nah itu kadang bisa juga tidak bisa menyerap keringat, sehingga akan memudahkan pertumbuhan jamur tersebut. Ya, dan jamur ini kadang juga bisa muncul pada orang-orang yang memang status imunitasnya rendah, ya pada orang-orang yang memang ada penyakit yang menurunkan status imun, penyakit ganasan, penyakit HIV, ya penyakit diabetes, gula. Pada orang penyakit gula, jamur tersebut cukup tinggi pertumbuhannya, cukup mudah pertumbuhannya. Karena kenapa? Karena pada jamur tersebut untuk metabolisme atau untuk makanannya itu butuh gula. Jadi orang dengan gula darah tinggi itu jamur tersebut bisa tumbuh secara subur. Gitu. Jadi jamur suka yang manis-manis ya dok? Iya betul. Saya ya dok. Iya. Betul sekali. Tapi jangan campuran ya. Berarti saya jamuran ya dok. Selain itu berarti pada pasien-pasien yang misalnya obesitas atau kegemukan itu memang rentan ya dokter. Rentan, betul. Juga dengan status imun yang turun ya dokter, ya seperti misalnya tadi
diabetes, ya dokter, penyakit HIV, atau mungkin keganasan, ya dokter. Jadi memang harus diwaspadai pada pasien-pasien yang... Dan kita edukasi, ya, betul-betul kita edukasi pada orang-orang tersebut, ya. Yang penting itu menjaga kebersihan, ya dokter, yang mandi minimal 2 kali sehari, betul. Ya, berikan apa, tetap kering, jangan sampai lembab, ya dokter. Nah, akhirnya Sobat Melanin, telah sampailah kita pada penghujung acara pada pagi hari ini. Jadi tadi dari Dr. Nur Rahmat sudah disampaikan bahwa untuk penyakit jamur ini memang yang paling terpenting adalah menjaga kebersihan dan menjaga tubuh agar tetap kering. Jangan mengganti-ganti handuk, berganti-ganti handuk dengan teman atau keluarga, kalau bisa sendiri-sendiri, ya dokter, ya. Juga menggunakan pakaian yang menyerap keringat dan tidak terlalu ketat, ya dokter. Bila sahabat melanin memiliki gejala-gejala seperti yang tadi telah disebutkan, yaitu bercak, kemerahan yang meninggi, bersisik, dan juga gatal, terutama saat berkeringat, jangan ragu untuk langsung berkonsultasi dengan dokter spesialis kulit dan kelamin. Bisa dengan Dr. Nur Rahmat yang tadi berpraktik di Rumah Sakit Muardi, Apotek Saras, dan juga Klinik Nurita, ya dokter, ya. Jangan langsung ke apotek untuk membeli obat, ya dokter. Betul, ya. Jangan sekali-kali membeli obat bebas, karena takutnya nanti malah tambah melebar, ya dokter, kalau pengobatannya tidak tepat. Seperti itu. Terima kasih banyak dokter atas waktu dan kesempatannya telah hadir di acara Dermcast pada pagi hari ini, dokter. Ya, terima kasih Dr. Masya. Terima kasih sahabat Milanin semuanya. Ya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, ya dokter. Amin. Ya. Bagi sahabat Milanin yang suka dengan video ini, sekali lagi jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke seluruh sosial media yang sahabat Melanin punya. Saya, Marsha, sebagai host pada pagi hari ini, memohon maaf apabila ada kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan. Kami pamit undur diri dulu, ya dokter. Sampai jumpa di episode Dermcast selanjutnya, tentunya dengan topik yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa sahabat Melanin.